Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Allah? Kakak. Hei, ya ampun. Mana nih? Ane ada kemarin aku tuh. Wah, elah. Masyaallah. Wah, ini masuk-masuk aja ke KP gue. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi bareng gue, Kakom, sama si Bule. Lupa sama gue gak ya? Enggak dong. Enggak ya? Pasti dong. Udah lama nih. Kali ini gue mau review tempat, ya kan ya? Seorang YouTuber, seperti dia aktris. Artis ya? Gali. Cuma dia gak mau dibilang artis ya, tapi sekarang mau dibilang YouTuber. Nah, gue pengen menggali kesuksesan beliau. Sampai beliau ini ya, bisa punya kafe. Dari hasil YouTube. Penasaran ya? Kita langsung aja, kita ke kafe ini, langsung cok berapa. Kita review makanannya. Siap. Kita cari makanan favoritnya dia. Digas ya, dobrak ya. Lu lihat dong. Oke, The Legend of Cok, apa-apa ya? The Legend of Entertain lah. Oke, yuk kita langsung mah. Kita gas. Ada sambut. Halo, sambut. Sambut. Gila, raja harap tuh. Kita langsung masuk ya, teman-teman. Nah, ini nuansanya. Tapi kita lihat dia ini outdoor. Jadi, ini kafe yang gue lihat sih dia nuansanya luar kayak outdoor gitu ya. Memang dia tuh didesain memang minimalis ya kan ya. Untuk memang buat santai aja sih ya. Nah, ya buat. Tapi itu sih enggak penting. Yang penting makanannya itu sama minumannya. Oh iya, pas beneran ya, alhamdulillah nih. Kita datang kemari, mau cocok nggak nih? Dobrak. Kita langsung tanya ke kicin dulu dong. Woi, aneh kicin. Lu yang kicin ya? Iya. Ayo. Tapi kalau buat... Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Allah? Kakak. Hei, ya ampun. Mana nih? Aneh ada kemarin aku tuh. Wah, elah. Wah, ini masuk-masuk aja ke KP gue. Ucok, sumpah aneh jauh-jauh kemarin nih, sengaja. Karena ngeliat Bang Ucok tuh di YouTube sama di Instagramnya. Wah, KP-nya Bang Ucok lo, wah. Itu the best. Wah, emang tinggal di mana? Kemayoran, Jakarta Pusat. Waduh. Jadi ada apa nih datang ke sini nih? Sengaja mau review makanannya kan penasaran gitu kan kita. Seorang Ucok Baba bisa punya ide bikin kafe gitu ya kan, itu kan sangat luar biasa ya kan, luar kita kan luar Ucok bisa punya usaha ya kan, dari hasil itu apa nih kira-kira nih ya, pokoknya gitu deh. Oke, Bang Ucok, saya langsung makan aja kali ya. Siap. Langsung makanannya ya. Tapi kalau boleh tahu favorit sini apa itu? Favoritnya itu biasanya di sini tuh, kalau misalnya makanan adalah ketan hitam, topping durian. Ketan hitam, topping durian. Terus kalau minuman, itu ada namanya kopi Ucok Baba. Ada nih. Loh, kalau kamu nggak bisa slogannya, berarti nggak enak kopinya. Harus ada slogan. Kamu apalin? Kopi Ucok Baba. Kopi Ucok Baba. Dikocok. Lalu dicoba. Mantap, Bray. Ulang kali ini. Ya. Kopi Ucok Baba. Dikocok. Lalu dicoba. Mantap, Bray. Wey. Ucok, kasih. Oh iya, Bang. Siap. Coba ya. Review dulu nih. Kita langsung pesan. Simon. Dobrak enggak, Rik? Yuk. Langsung pesan aja, langsung boleh minta kamu? Kalau boleh jangan gini dong. Jatuh hatinya, Rik. Ya. Pesan ya. Mbak, kalau boleh tahu kan tadi saya ada kopi spesial. Iya. Spesialnya kopinya kopi Coba nih. Saya pengen coba nih. Gua dobrak dah. Gimana rasanya ya? Gua cek apa? Sama makanan favorit juga di sini. Yang terkenal bubur ketan pinggulian. Boleh. Aja. Nah, lo boleh sama. Lo mau sama apa enggak? Kayaknya lo enggak usah sama. Enggak usah, gua nasi goreng aja. Nasi goreng spesial. Sama kopi gula aren. Sama gua udah tambah lagi nih Americano ya. Americano. Ya, baik-baik. Siap. Saya langsung sini aja ya. Biar seger. Siap. Aku mungkin kecewa atas
apa yang telah ku rasakan kamu. Kau kasihku yang telah pergi tinggalkan ku. Ini kopi gula aren. Ya nah. Ini terpisah ya, gula terpisah karena kan americano itu pahit sesuai keinginan itu sih. Lagi nih, kopi spesial favorit. Nah, ini namanya kopi Ucok Baba. Kopi Ucok Baba. Dicocok. Dicoba. Lalu dicoba. Cobain dulu. Rasanya mantap. Mantap Pak. Nah ini kita nggak main-main loh, ini dari hati ya, dari hati, jadi nggak main-main. Nah sekarang nggak bohong-bohong nih, satu-satu ya, kopi itu coba apa nih? Yeah. Dari tampilannya juga oke, dari gelasnya juga ya, ini juga sih ya, ini nggak pakai cangkir, karena dia pakai mungkin gelas rok gelas gitu lah, jadi karena dia beling gitu ya, karena rok gitu ya, harusnya cuma buat yang dingin ya, tapi unik juga buat ini, karena dia harus buat ini jadinya ke hot, ke panas. Kita coba ya, taruh dulu ya nih. Gimana ini, suram nggak? Atau sekali lagi cukup. Buat kopi itu pas ya, dari kopinya sama kayak gue tadi itu ada susunya juga ya. Jadi ini unik ya, di kopi ini jadi kita minum dan habis ini itu rasanya terpisah, jadi itu kayak ada pahitnya masuk dalam, setelah itu manis dan rasa, jadi benar-benar cocok bawa banget lah. Malapan rasanya ya. Mantap bray ini kan, wah satu nama nih. Nah itu lagi satu lagi ini americano, kan? Americano ini juga bisa tergantung selera. Tadi kan ini kan karena ini udah agak manis sedikit ya, karena kan memang ada susunya ya. Nah, tapi ini gua mau pakai gula. Kita coba ya. Oke. Sekali, dua kali. Wah. Oke. Mantap, melek nggak? Ini. Melek ya. Mantap. Nah, rasanya. Dan itu juga. Nggak pahit juga, memang tuh namanya kita tanpa gula biasanya tetap pahit, tapi ini nggak standar umumnya, jadi kita bisa sampai nanggap kayak gini kan, buktinya gue sampai habis ya. Coba
enggak terlalu pahit. Enggak terlalu pahit. Kalau orang pahit biasanya kan langsung ibu di air. Tapi ini enggak. Nah, coba minuman lo deh. Lo di minuman lo. Kocok dulu. Itu apa tuh? Kopi gula aren. Kopi gula aren. Pengen tahu. Coba ya. Coba nih. Ice ya? Ini ice. Wah, enggak kalah, Bray. Gimana? Enggak kalah sama yang di mall-mall deh. Enggak, maksud gue dari gulanya, yeah. Dari gula. Jadi perpaduan kopi sama susu dibikin balance, tapi agak jadi kita tergantung. Kalau lo pesen kopi ini, tergantung reviewnya aja. Mau minta strong, agak strong, atau agak balance, atau emang manis. Tapi ini memang bukan gula putih ya, gula aren. Jadi lo tergantung selera. Kalau ini, gue tadi mintanya agak strong. Susunya cuma ngimbangin aja. Oke, okay. It's okay. Coba. Mantap makanannya dari nasi goreng. Nasi goreng dulu ya. Ini us pakai nasi selimut juga. Ih, mantap. Nah, pakai selimut juga kita kan kalau ini. Ini enak juga tuh. Coba kita tahu rasanya nih. Cobain ya. Lapar lah ya. Rame-rame deh. Lapar ini. Lapar. Nasi sama telurnya coba lo combine nih. Nasi ini dulu atau lo nasi plus telurnya lo combine? Lo combine dah. Combine lo ya. Pas enggak cara gorengnya? Tapi uniknya gini guys, nasi goreng ini memang ada sesuai takaran. Nah itu juga cara pembuatan dari telur sendiri itu bagus. Dia kuningnya tuh enggak pecah. Udah gitu juga bagus tampilannya. Ini kan dengan dia punya toppingnya juga ada sayurannya kan, salad, timun sama tomat. Sama kerupuknya kerupuk umum ya, berwarna ya. Gimana rasanya lagi? Rasanya benar-benar Indonesia banget. Berasa asin kah? Asin. Gimana? Asin ya, nasi goreng. Ada benar asin banget. Kecapnya pas ya. Ini the best semua. Asinnya, manisnya, semua. Nasi goreng manis. Apa sih? Perpaduannya lah ya. Pas itu gurihnya tuh. Gurih ya. Enggak ada duanya. Acak-acak lah langsung. Acak-acak ya. Nah, sekarang ini menu favorit dari tadi kan minumannya kan ucok baba ya. Ini kan minuman untuk baba. Dikocok lalu dicoba. Mantap, bro. Kaper gua, Bray. Ketan hitam. Gula aren. Wah, di sini seru juga nih. Nah, kita lihat nih. Di sini ada tampilannya juga bagus. Di sini ada keju parut, ya kan? Keju parutnya juga wah, kayaknya banyak banget ya keju parutnya ya kan? Kalian bisa lihat tuh, ini ada keju-kejunya banget, keju parutnya kan, wow kan? Nah, di sini juga ini yang penting nih. Penting ini nih. Nah, durian. Durian, ya kan? Duriannya wah. Dagingnya kan, tebel banget kan ya? Mantap itu. Oke, mau enggak? Ini ketan hitamnya. Oh iya, yeah. Wow. Amazing guys. Ada ketan ya. Jadi cara makannya juga pengen tahu ya kan kita saya. Ini perpaduan dari ketan, susu, keju plus durian. Kita coba. Oke. Okay. Kita aduk nih. Mantap ya? Belum coba. Oh iya, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di depannya itu, wow, lehai. Gimana? Melayang nggak? Jadi, wah, ketannya enak gurih. Nah, sama buahnya pun juga. Ini kalau kata ini kan bukan buah sih, jadi kayak cinca. Cinca. Apa namanya? Ini kayaknya masih sedikit dari es deh, dari es gitu lah. Mana dia? Kejunya pun berasa. Nah, sekarang gue pengen coba dagingnya nih, daging durian ini luar biasa nggak nih? Mantap ya. Ini gue coba makan satu buah durian ini. Ini teman-teman nih. Ya. Udah habis aja loh. Mana kan naik matin nih. Yeah. Oh, santai Bray. Wah, gila bener. Enggak jauh tempatnya. Ini dapat segini, wah. Durian nih, manyos, mantap. Gila, pokoknya ini ucok bawa banget. Dikocok, coba,
ada. Nih, langsung aja ya teman, gue langsung makan aja. Karena gue udah gak sabaran ya. Pengen ngerasain nikmatnya, gue gak mau cuci lagi, capek. Nggak gue. Nikmati gue makan ya. Oke teman-teman, thank you. Nanti kita sampai lagi ke Bapak Sekarang gue makan. Nggak, makan aja. Belum see you lah, kita nih. Ya kan, view makan dulu. Oke, view makan. Emang ada duanya? Pokoknya buat teman-teman Luas datang ke Cafe Ucok Baba. Nanti alamatnya Luas tahu. Karena di daerah Depok lah ya. Daerah Depok. Nanti kalian bisa lihat cek di Instagram Ucok Baba. Itu nama kafenya Cafe Ucok Baba. Atau kalian bisa cek juga di YouTube-nya YouTube Ucok Baba official. Oke. Kalian bisa lihat di situ alamatnya juga. Ya kan luar biasa makanannya enak, nasi goreng. Enggak hanya nasi goreng, enggak hanya banyak tapi banyak pemilih, banyak pemilih ya, banyak kopi-kopinya, milkshake juga ada ya. Yang pecinta kopi rekomend di sini ya, bener gua nggak bohong, rekomend banget. Lek baristanya itu gue nggak bisa lama-lama deh, nggak lama ya. Gue mau cabut ini, kita misalnya pulang ya udah gue. Duane, duane. Ntar, lu sini aja lu, gue balik pamit pamit dulu. Apa lu mesin lu? Dua aja. Ya, teman, ini gue cabut, gue pamit. Ya kan, ini langsung ke Baba. Pokoknya, wah, yang makan deh sumpah nih. Ketemu manis, ketemu manis, ketemu pahit. Wah, rasanya. Gue sampe. Nau nanu. Mantap. Oke. Duanya. Langsung ya. Kita pamit. Nanti kita bayar. Sekarang gue mau pamit dulu. Ayo. Udah ucok, nah luar biasa, mantap. Udah review, mantap. Udah mana rasanya? Yang penting rasanya nih, dari kopi ucok Baba ya. Itu dikocok, dicoba, mantap. Itu rasanya luar biasa banget. Pokoknya dari rasa kopinya pas, dari pokoknya pas lah. Enggak, pahitnya pas, manisnya pas, pokoknya nggak rugi deh, Pak. Ah, iya. Ini. Satu lagi nih. Terutama dari ketan ini. Ketan topping durian ya? Iya, topping durian. Iya, benar. Biasanya orang itu ketannya itu kan putih. Nah, hitam. Ketan hitam. Itu dia, luar biasa nih. Jujur, ini, gua nggak mau bohong ya, teman-teman. Jujur, ketan hitamnya itu, wah lu, luar biasa banget, sampai, wah. Rasanya gurih, pertama. Kedua, kejunya itu banyak loh, parutan kejunya. Karena dari rasa kuahnya sih, kuahnya itu sendiri, itu kuahnya kayak ada rasa-rasa es krim gitu loh, Cok. Pake es krim! Oh, pake es krim! Nah, ini kita rincangan es krim. Nah, satu lagi yang begini. Itu durian satunya itu, wah dagingnya mantap. Nih, Bang Ucok, buat teman-teman, jangan lupa ada datang sini. Alamat Bang Ucok, alamatnya. Alamatnya Jalan Palapalu Wiraya, nomor 23, Pondok Terong, Depok. Oh, ayo langsung balik ya. Jangan lupa. Coba kalau lebih lengkap lagi, kalian bisa lihat di Instagramnya Bang Ucok. Sama di YouTube Bang Ucok, ya. Kopi Ucok, Baba Official. Iya. Nanti kita bisa taruh sih di bawah ya. Alhamdulillah, Bang. Thank you. Terima kasih. Ini ada pamit. Jadi, jangan lupa teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Bye.